Bak wudu yang dipuji juga nak akibat buruk, iaitu dua. Saat tanya dipujok, nyo salah-salah terjadi dua hal yang tercela. Ahaduhuma annahu yahdusu fihi kibran wa ijaban wa huma muhlikani. Salah satu keduanya, sesungguhnya orang yang dipuji terjadi padanya akan takabur dan ujub, dan keduanya itu membinasakan keduanya. Tanya watai pujoi gop salah-salah timoh dekabu, merasa diri lebih dari urung lain, tak pandang urung lain lebih rendah badannya, tak timoh dekabu bahaya. Atau ujub, ujub merasa kelebihan yang nak bagi tanya, hal yang tinggi pujo yang nak bagi tanya, seakan-akan yang atadro ada. Dua terbahawanya atas pemberian Allah. Sehingga merasa diri baik, terpuji dengan ujub. Ujub ada hati wadanya atas Allah. Yang kena ujub. Qala al-Hasan radhiyallahu anhu, kana Umar radhiyallahu anhu jalisan wa ma'ahu durratu wan nasu hawlahu id aqbala al-Jarud ibn al-Munzir faqala rajulun hadha Saidu Rabi'ah fasami'aha Umar wa man hawlahu wa sami'aha al-Jarud. Falamma dana minhu khaffaqahu biddurrah. Berkatalah Hasan radhiyallahu anhu, pun pegahli Hasan Basri, adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an itu yang duduk, dan besertanya itu ada cemeti atau tongkat. Padahal manusia di sekelilingnya Umar, tiba-tiba menghadaplah oleh Jarud bin Munzir. Maka berkata seorang laki-laki, ini Said, penghulu Rabi'ah. Maka mendengar akannya oleh Umar dan orang di sekelilingnya, dan mendengar akannya oleh Jarud. Jadi, Pati Uro, Sayyidina Umar dengan dua-dua, ikiniring nenasinung, dikrek, getungkat. Olehnya ingin ring Sayyidina Umar juga le urung lain dum na manusia adu. Tiba-tiba truk Jarud bin Munzir. Truk tiro urung nan ganya Jarud bin Munzir. Pate truk Jarud keun le tiro langkawannya. Nyo penghulu Rabi'ah. Penghulu mana ji tokoh. Urung raya dari kelompok Rabi'ah. Pangule Rabi'ah. Gedengar oleh Sayyidina Umar dan gedengar oleh orang yang gini dari Sayyidina Umar. Jarud pergi gedengar pujian orangnya. Falamma dana minhu, maka manakala menghampiri ia Jarud daripadanya Sayyidina Umar, khaffaqahu bidurrah, memukul akannya dengan tongkat. Jadi Jarud buno wa tedong Sayyidina Umar pu pupoh mendungkat. Agepoh li Sayyidina Umar. Faqala, maka berkata ya Jarud, mali walaka ya Amirul Mukminin, apa bagiku dan bagimu wahai Amirul Mukminin? Puna masalah lu ngendro dah Amirul Mukminin. Hai tiba-tiba ka kepedu mendungkat. Tanya li Jarudnya, puna masalah dua ada. Long puna salah ngedron tiga kan apa long? Pala mali walaka, tidak ada bagiku dan bagimu. Ana ana masalah ngelung. Gata Jarud ngelung ana masalah tepu. Amalakat sami' taha, adakah tidak sungguh engkau dengar akannya? Nya pujian matuji. Nak kadinga pui pegah puno. Pegah ke roi pujo ka. Ipujo kata puno nak kadinga. Qala sami'tuha famahu,
aku dengar akannya. Famah, maka kenapa? Qala, famuh, maka kenapa? Berkata ya Sayyidina Umar, aku takut bahwa bercampur akan hatimu daripadanya pujian oleh sesuatu. Maka aku sukai bahwa engkau injak-injak daripadamu. Ya lunggara-garai pujo benuh nyan atiro takut mung. Takut pujo. Maka lumpuh nyan mangat gadah gadah ujo. Baik ujo kah batai kebo baik kemang berhidung nah. Tapi pujo kah kemang juru ye jule mumpuan. Dia bagi urung galai pui dari ke urung pui ke meung dari pujo yang hampuli kaya matranya pi rekut kabo hangga ti pulam lah do urung si anak anak pegah ki bersenang hati dia tak nak mempui dia tentang bibit gede padahal basa basi yang pertama tak kau dia dengar pujo pujo tanya sombong. Tanya dekat, dekat buh ujub. Yang bahaya, pakan dimohon tanya karena dipuji-puji. Maka tanya, mana siap dipuji lagi. Kibandit, ada ibu jodoh tak bemung nyo. Kibandit, tanya tetap merasa diri kekurangan. Karena urang yang pujonya kadang-kadang hana debutoi boleh ni ni. Yang kedua, jipis hana hidup kekurangan geda. Tengok. Yang lebih tepu kekurangan ro tu. Pakan ngan haba urang gedanyo menjadi sombong. Yang pertama. Asani yang kedua, huwa annahu idza usniya alaihi bil khairi farahabi. Wa fatara wa radiya an nafsihi. Bala yang kedua, kedanya orang yang dipuji, kurang kenang puji, dianya basungguhnya apabila dipujikan atasnya dengan kebaikan, senang ia dengannya. Dan lemah ia, malas ia, dan rida ia daripada dirinya. Wa man a'jaba bi nafsihi qalla tasyamuruhu. Dan orang yang ujub dengan dirinya sedikitlah bersungguh-sungguhnya. Tanya wa tei pujo kadang gagal. Pakan tei pujo-pujo merasa puas dengan pujian. Hanali merasa rot kekurangan. Senang dia tu. Wa tei senang kakuh tanya hanali cuma tak berah untuk perbaiki diri, untuk bersempurna diri. Dan kau merasa senang dengan tutugop ke kedai. Tapi keinginan kau sempurna kedai karena im tutuligop. Orang yang kau ujub merasa diri sudah sempurna, merasa diri sudah lebih, yang kena lebut. Ka berhenti untuk lebih sempurna. Hana sempurna le dia. Te begah ron ka mali bro. Acara ro. Kada pemandangannya ada tembet le. Padahal ko jai mentang hana ada depa, tapi tanyo merasa diri sudah serba tahu. Ka hana le dapur dah. Perde lagi urun sakit, te begah dia ko sehat ron. Aku kabar ada mubat. Kena lebuhan agak sehat dia. Pakan karena Pak Ibu Jo Pujo Liu Pujo Pujo Liu Urung. Karena urung tidak pegah gerd urungnya merasa diri sudah baik. Wate merasa diri sudah baik. Hanale memperbaiki yang kurang-kurang baik atau yang tidak baik. Pakan kamu merasa kagak. Pakan karena dipujo pun. Wa inna ma yatashammaru lil amal may yara nafsahu muqassiran. Dah hanya sanya yang bersungguh-sungguh bagi beramal adalah orang yang melihat dirinya itu serba kekurangan.
urang yang kalendro mentang kurang nyan yang sungguh-sungguh gupu sempurna ro. Menye urang ke kalendro ke kaserba sempurna, hanali pikir untuk lebih sempurna. Pakan merasa diri sudah sempurna, kadang-kadang lidah go ya pegah-pegah. Dia tertipu kadang-kadang. Pujo dia hidung dipegah susu kata. Merasa senang dia gede. Fa amma idzan talaqatil alsina bisan alsinu bisana alaihi zanna annahu qad adraka. Maka adapun apabila terlepaslah lidah-lidah dengan memuji di atasnya menyangka bahwa sungguhnya sungguh mendapat dia. Wate kai pujo-pujo ligop merasa getanyo kanyu lagi ji pujo. Padahal kadang atra yang hana-hana ai pujo ya. Wate ka merasa getanyo ka baik ka sempurna ka hanali berusaha. Munya kai pegah butui ron hana salah ron pai dum dalah tuan-tuan. Kaka hanali berusaha untuk butui ron sebab ka merasa diri ka butui ka bereh. Bereh dah ron. Kana tu bereh le ron sebab ka bereh. Padahal berehnya dai pegah-pegah dai pujo-pujo. Padahal jahit hat ba diri kitanyo kekurangan. Walihada qala alaihi salam. Dan karena ini berkatalah Nabi alaihi salam, qata'ta unuqa sahibaka law sami'aha ma'aflaha. Engkau potong akan leher temanmu jikalau mendengar ia akannya pujian, tidak kemenangan ia. Jadi Pak Tiro ikinari Nabi pujo-pujo urung lain, tapi urung yang pujo-pujonya hana urung hana gedengar gerog nyankah nah kakakoh tekuwai sandai jihi dengar atakah pujo-pujo hana kemenangan. Ati ji akan gagal, jihan akan berusaha untuk sempurna karena kai perayu-perayu kai pepi. Ibat. Urung pujonya nyen tergantung. Lagi bilih likut, lagi likut deh. Nyuruh pegah kena be sulit, nyo kan? Ni lagi deh buat pujo kena. Ini cara pujo ikut menyebut tu ya nak pupu. Ku pujo agena lagi etika memuji be melebih-lebihi, yo kan? Alenyan be sebalik dari kenyataan. Malah kadang-kadang yang pujo si mufahlat yang ada pujo. Si guyu kita yang pujo-pujo orang lain. Tapi be salah cara na aturan, na batas-batas memuji. Lagi yang kagak begahi, ilikut pupu, berikhlas, beria, olehnya lompu, baik kelewa, baik kelewatan, han sesuai dengan kenyataan. Olehnya lom, baik tak pastikan sesuatu yang hana pas, hana pasti. Tau be, tak pujo urung salim. Tak urung fasek. Anggubi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza madahta akhaka fi wajhihi fa ka'annama amrarta ala halqihi Musa ramidha." Apabila engkau puji akan saudaramu di depannya, maka seolah-olah engkau lalukan di atas lehernya akan pisau yang tajam. Nya mi gadu ke pujo-pujo iku ai. Nya ni kata kala ge ta me sikin aro-aro teku ai. Rileh ji wa ta pujo pu. Pujo-pujo.
Manjik mandap pejauh-pejauh. Jut. Itu ke tebe. Datuh yang jut. Eh na yang. Yang jut punya salah-salah. Bahaya. Waqala aidan liman madaha rajulan. Dan berkata ya Rasulullah pula bagi orang yang memuji ia akan seorang lelaki. Akartar rajula akarakallah. Engkau tikam akan lelaki. Yang menikam akan kamu oleh Allah. Nah tidak urung ke puja-puja kau. Puja ulain. Tegur dari Nabi Inyan kakak tauk jihin. Kakak menikam ji, kakak berbinasa ji. Yang kah binasa li Allah. Karena gara-gara kah binasa ji. Wa qala mutrif. Dan berkatalah mutrif. Ma sami'tu qattun sana'an wala madhatan illa tasaghartu ila nafsi. Tidak aku dengar sekali-kali akan sana' dan tidak juga pujian kecuali aku mengecilkan kepada diriku. Jadi li mutrif lah. Asai gitinge gok pujo-pujo kaya. Yang pertama merasai nak. Merasa diri semakin hina. Yang ingatnya. Bahkan. Karenanya urung saleh, urung ilmu. Wati pujo kaya. Dehganyan hamba yang lemah hanya sapunya atranyan mandum atta Allah yang terpuji hanya Allah puji hanya Allah hana hana de gate pujo-pujo ego malah watei pujo ego tingat ke kekurang kekurangan ro ke nyampu ya pujo-pujo de hana itu pu na itu pun kekurangan kananya urang yang gad yang nak tinggal ke kebrok-brok rawa ke gad kan nak tinggal lalu ke fikir kekurangan rawa ke munya urang bro lalu ke fikir kelebihan rawa ke tinggal yang gad-gad rawa ke yang urang bro rena munya urang gad tinggal kebrok rawa kebrok lu mentang hitim gad-gad lu mentang yang tinggal tapi ci munya urang bro abih ri ke belar roh yang dapat buruk ya. Mai menye urang gat. Ade ke pegah ko buruk kah? Lebih mak kah pegah nak abih ke depu. Nah, ya we ke pegah mak abih ke depu dah lu lebih buruk mak kah. Kah pegah. Nana tu sahaja. Wa qala Ziyad bin Muslim. Dan berkatalah Ziyad bin Muslim, laisa ahadun yasma'u thana'an alaihi aw madhatan illa tura'i lahu syaitan. Tidaklah seorang mendengar sebuah pujian di atasnya atau madhah pujian di kecuali memperlihat baginya oleh syaitan. Atau melihat baginya oleh syaitan. Mana ji mano munyo sira urung kai pujo nyang kai perhatikan li syaitan. Kai goda li syaitan. Syaitan langsung digoda. Goda untuk dia tersesat. Betullah. Walakinnal mu'min yuraji'u. Dan tetapi orang yang beriman muraji'ah ya. Artinya munya urang beriman nyaiganya geueunan bahaya. Asai kai pujo-pujo kata maku. Ia ge takut berdosa, takut salah, takut tekabu. Faqalal Ibnu Mubarak laqad sadaqa kilahuma. Dan sungguh benarlah tiap-tiap keduanya. Amma ma zakahu Ziyad fadzalika qalbul awam. Adapun barang yang menyebut akannya oleh Ziyad, maka demikian itu hati orang awam. Ino mutrih pegah. Munyo mutrih watai pujo ge. Nyai ganyan pu makin merasa diri rendah ubud kenmungnya makin tawatu sementara ke pengahli Ziyad bahaya hawatai pu jauh iktanyo iring lecai iring lecai tante
Nya mutrif kan, makin puja makin tawaduk kan. Makin puja makin merasa diri hina. Munyo yang pegah leziat, makin puja makin bahaya. Menentang dua na betul, mandua betul. Yang pegah leziat yang bahaya nyan ati getanyo awam. Ati urung biasa. Nyan hana siap ipujo, maki ipujo maki releh. Keng kemang boh hidung, lupa diri. Hana tahu di, hana tahu diri. Saya ipujo nyan iganyan, puyai pegah ego betang nyo ju mendu. Tapi menyo ati urung. Yang gat, lagi makin ipujo yang makin gat ke. Hana mung, hantu kabu, han sombong, han ujub. Malah semakin ganyan sadar di sadar diri nyan fadhalika kalbul khawatnya hati urung kutu-kutus yang kau berhasil kaget hati munyo hati denyo biasa bahaya wate ibu jo de deo saya kai ibu jo si de tu nyoi caci pida tu sakit ti tu Umek-mek ke dia hati, tak boleh-boleh. Wadah ibu jauh api menanti, tak boleh-boleh mu. Buah hidung je tak tak buah hidung. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Dan berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Law masya rajulun ila rajulin bisikinin murhifin, kana khairan lahu min ayyuthni alaihi fi wajih. Jikalau berjalan seorang laki-laki kepada lelaki lain dengan pisau yang tajam, adalah lebih baik baginya daripada memuji di atasnya di depannya. Ya. Jadi menyebut kadang-kadang naudeng tak pujoji lebih buruk, lebih get tamai sikin tak kau tak kuai. Tapi ketimbang tak pujo pun. Hai munyo takoh takuei kan bahaya ngan sikit. Tapi lebih bahaya lom bak tak pujo-pujo. Hai tak pujo age. Tapi keji baha bahaya. Ana siap dipuji. Iban? Lagi tajam sikit membinasakan mana. Wa qala Umar radhiyallahu an. Dan berkatalah Umar radhiyallahu an, al-madhu wa dhibhu. Puji dianya itu menyembelihan. Memuji sama dengan menyembelih. Ya. Pakang ke jemenan, wa dhalika li annal mazbuh walladhi yafturu anil amal. Dan bermula demikian karena bahsungguh yang disembelih dianya itu alladhi yang lemah daripada beramal. Hai bergerak li tepu, hai pubuk tepu munyo kata sia. Age binatang munyo kata sia ke han, li mumet-met. Maka urang yang tapujo nyai ganyan kena lebut han li berusaha sempurna. Kamu madang periuk-periuk li gop. Mumadai pegah-pegah cara igop ni han utah li minta ilmu. Kasih ngai kengkun ji ai gop. Ha kan biasa urang ba urang merasa ro kai pecarang-carang ligo male ge ami tai lume taku de bengai. Kaje ku toko. Padahal la tang de buang. Wal madhu yujibul futur. Dan pujian mewajibkan ia akan lemah. Au li annal madha yurithul ujub. Makna tersembelih alasan jih karena bahwa sungguh pujian membawaki akan ujub dan tekabu. Gara-gara tanyai puja-puja, timuh tekabu lah mati. Merasa diri lebih. Tak pandang orang lain, lebih rendah bak kita tanyo. Kata kabu. Atau ujub. Merasa kelebihannya. Drot adalah orang yang lebih kan deh kelebihannya ada Allah yang pedua bagi dah kita yang wahuma muhlikani keduanya membinasakan
bahaya tak ujub, bahaya tak dikabu, bahaya tak piura akhirat. Padahal yang ada hiji lah mati yang dikabu. Tetapi terhalang katanya tak mengsyurga. Membinasakan seperti menyembelih. Falidalika syabbahahu bihi. Maka karena demikian menyerupai ia, Sayyidina Umar akannya pujian dengannya sembelih. Fa in salimal madhu min hadhil afat fi haqqil madh wal mamduh lam yakun bihi ba'sun. Maka jika selamat pujian daripada ini bala-bala limeng boh bala bak yang pertama, pet yang pertama, dua yang kedua, yang kedua tu nambah bala. Selamat pujian daripada ini bala pada hak madeh orang yang memuji, iaitu pet boh. Wal mamduh urang yang dipuji dua boh, lam yakun bihi ba'sun. Tidak ada dengannya muji itu apa-apa. Menyuhana terjadi resiko pet boh benar atau hal enam perkara benar nyahana pupu memuji. Selamat. Maksud urang yang memuji hana pet perkara yang kagak pegah likut kali dabe. Urang yang kena puji menanti hana berakibat kepada terkabur dan sombong atau hana li berusaha menyempurna di hana terjadi adanya. Nyahana pupu. Nah bahaya. Atijikan atuh nama memujinya gedam. Kan atuh nama dipujinya buruk. Buruk apabila terjadi hal-hal yang buruk. Yaitu petboh hal buruk bak urang yang memuji. Dua boh hal buruk bak urang yang dipu. Pu hal buruk bak urang yang memuji. Hai tapi itu yang kebiasa ada puja-puja kok. Ya kan? Ulung kat senang tu. Dia kata dengan su'u tu. Nampu leh ke dia tak puja. Ulung je ke tim ses. Maka jaga. Dia memuji. Better jadi berperkah. Pertama pun. Bek kelewatan memuji. Tak free. Kelewat. Kelewatan tak memuji. Yang kengken tak bergaya. Hana-hana. Yang sehingga tanya kabar bohong. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Bek iria. Memujinya ikhlas. Bek wate memuji untuk talak tani niatkan atau tak kasat sesuatu. Saya tidak puja ji untuk dan nampakkan bahawa tanya cinta hak keji. Pada hai tu kan peluma mudah dia sayang dah keji galak tetat ke mudah hati tanya senang dah ke ganya pada hai pura-pura ke penampilan lah gai bahasa basi ni hanjut baik bahasa apa kiban. Kamu yang butoi je nyok begahana butoi. Ya kan? Sebab tanyo memujinya kesan tanyo senang ke urangnya. Kanyo. Sementara hati kita nyo mahana tenang ke kanyo. Nyah na bubu. Nyo hati-hati nyo hana yang ke kanyo. Lagi nah nak bubu yang be atas nak kesan lahi berbeda dengan lama. Betul-betul. Karena waktu dah puja orang nyen dan nyu senang kurnya. Betul itu nak. Yang be mana? Lam ati tu kakak igau. Ini ati di keji. Mana dah puja-puja tu. Han sesuai dengan lama. Lebih ke dia mana? Latih dia lagi. Hamid tak ada juga. Tak ada bangkit. Latih.
Man dah pujuk si, mesti eh. Dah kalah ria, mesti eh, tanya. Good, anak keng-keng ke kau. Mesti eh. Jam tu, pokoknya penampilan. Yang Hana lambatin dekat mana. Anjir, lebih kat ia punya matang pun pujuk-pujuk. Baik munafik. Pu yang tak ucapkan bersesuai dengan pu yang nak yang tasawuf, yang tak pu lahir bersesuai dengan pu yang tasawuf. Karena munyo yang tak pu lahir yang sesuai dengan tasawufnya kentanyo bersifat nifak. Munafik dia. Olehnya pulau tak pegahnya atahan-hana kan kelebu kentanyo ria dan muna. Nyen yang kedua. Jadi yang pertama pu bunong baik kelewatan. Dia memuji. Yang kedua apa? Baik ria, baik munafik, baik gombal. Gombal kena punya oleh dia. Nana dah pegah. Pegah hanya tulis hanya. Kena ju. Munyau je. Robah hati lah pegah. Baru pegah. Yang kele, baik memuji dengan memastikan sesuatu yang anak tak pastikan. Atanya sesuatu yang hana tak yakini dan tak pastikan getanyo tayak tetamu tak pujoji muda pasti nyahanjut punya tahna pasti menurut lungkan leng kira-kira tapi yang lebih depu Allah leng depu tan hana hati tang lagi nyahana pupu tak pegah yang gagal tapi kan tak pasti kan tak pastikan kecuali dia kata pastikan. Ini yang kelek. Yang keput pun, wate memuji terjadi tanya menyenangkan orang zalim. Tak puja orang yang zalim. Tak puja orang fasik. Ketanya sedang menyenangkan orangnya. Makin tak puja orangnya, makin hana merasa bersalah dengan kezaliman gaya. Oh, berarti hana pupu lompu buat zalim. Hayu adik lo buat uru. Maka, hanggubi memuji orang zalim. Lo sahaja. Ini kau biasa ada dan tak pelagut orang kan. Ya, pegah je bro. Betul dah pegah kan. Saya bagai cuang. Nanti wadid dan kubur orang yang tengkan ni tak pegah. Pokoknya hana yang pai. Ada tak kubur bi hana pai. Ada tak pegat bi hana pai. Kubur akai. Kamu yang kaya tak tabut mana. Yang kaya lagi tabut yang kaga akai. Haa kaga. Kau mati tak kaya puja kau kaga aju. Kalau mandu orang tak puja orang habis lain. Tengah orangnya lom hina habis lain lom. Orangnya lepo tu duduk ke hantrong hun kala ing ka balik dia kata puah ba. Yang kedua ba urung tanyo menyui pujoi ko bahaya apabila timoh sombong atau membuat ketanyo merasa diri sudah sempurna anali berusaha untuk lebih baik dan lebih sempurna menjaga. Dia pujo-pujo jaga hati je. Si pujo yang pegah lebih tegak kan. Tak ingat je yang buruk-buruk rawat tu. Buka pegah. Bet-bet dek tengok. Dia pegah pelbih-pelbih ke. Tak ingat kekurangan-kekurangan di diri pun berkata. Jadi bet dek tengok. Bet mubahu aje. Bet ujub, bet dek ah. Yang kedua. Oh benar. Pada pujuk baik, tanya berhenti, timoh bosan, atau bosan tanya untuk berusaha lebih sempurna, merasa diri sudah sempurna. Pada pujuk, jangan sampai merasa diri sudah sempurna. Munyukah merasa diri sempurna gara-gara dipuji, nyan meracuni tanya. Rugo bagi diri tanya. Haji tanya lebih sempurna lo. Analih berusaha. Aduh tak baik-baik ya. Lagi orang tengah geber kata angkat kau dengan imam enggak boleh kan. Baca doa kena baca doa kedih kan.
Barubama kana manduban ilaihi. Malah kadang-kadang ada ia pujian disunatkan kepadanya. Menyuhana bala bunuh, malah sunat memuji. Nafahlat wate memu, memuji karena membuat orang lain senang. Salah satu denyo hal yang get dilakukan terhadap orang lain adalah membuat hati kenyang senang. Salah satu ji pu memu, memuji. Tapi be sampai mungnya. Walidzalika athna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sahabah. Dan karena demikian, memujilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas para sahabat. Nabi dipuja para sahabat. Faqala maka anakeun li Nabi, "Law zina imanu Abi Bakrin bi imanil alam la rajaha." Jikalau ditimbangkan iman Abu Bakar dengan iman seluruh alam, sungguh lebih kuat iman Abu Bakar. Yang kena puja Abu Bakar, memangnya lagi kan? Ya Abu Bakar, mana cok-cok dapur yang memang ke Nabi? Nyo Nabi pegah pu yang pegah haju mengebiuk darah guru. Lagi ada Isra Mirat. Ibu Pep dulu, ya pegah Abu Bakar, haipu dan depu. Ya Muhammad Ron, ya kakak pegah ke belengek berkelanggu haju. Ini pegah, bubek ke peti, putaha ke. Yang tahu pegah? Hai Muhammad. Munyo lebih banyak peti hilungnya Muhammad pegah. Lebih banyak pegah. Ada ya juga Muhammad putuh yang lebih banyak putuh. Menang Abu Bakar. Hati pucuk lagi. Waqala fi Umar dan berkata ya Rasulullah pada Sayyidina Umar. Nupujo Sayyidina Umar li Rasulullah. Puna kelir Sayyidina Umar. Puna kelir Rasulullah tentang Sayyidina Umar. Laulam ub'as la bu'ista ya Umar. Kalau aku tidak dibangkitkan, sungguh dibangkitkan dirimu hai Umar. Menyolong hana bangkit ke Nabi, gedron bangkit ke Nabi. Kena pegah begitu get diri Sayyidina Umar. Layak angkat sebagai rasul. Menang puja. Pegah getat Sayyidina Umar. Walaupun ke rasul hanan angkat tapi layak Sayyidina Umar menyona angkat sebagai rasul. Dan sebagai pujian. Ini yang kelepas berat pujiannya. Wa ayyu sana'in yu'ayyidu ala hadha. Dan barang mana pujian lebih di atas ini? Ana puja yang lebih banyak. Ana puja lebih banyak. Mana salah? Ana. Yang puja butoi, yang terima puja pi urung pai. Nyai tanyakan urung puja waruh yang kenang pi tabu roh-roh. Roh-roh ina tabu roh-roh. Yang puja ke pegah yang kengkan. Yang puja pi hanam pulih kan lagi ke urung i. Ui. Ui pegah pun nama. Ya. Urung di umah. Nyokan budon, nyokan dah sepukan silih keron, mandu yang gengeng-gengeng kalan. Haa, tu. Padahal juga, kurang-kurang keroy, kayaknya bibi gini. Ibu jauh tau? Oh, tak dengar gok pujuh gok. Nyokan ibu jauh tanya, tak dengar gok ibu jauh gok. Nyen-nyen. Hai punya puja dah petih tu. Punya sulit je, aku salah je. Kita tanya yang pegah dah petih, tak pegah beruk kau biasa. Punya pegah ke, siap tu. Punya pegah beruk. Lain lah lah. Kena ulang lah, dah tanya, dah jumpa lah. Walakinahu sallallahu alaihi wasallam qala an sidqin wa basirat. Dan tetapinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ia daripada benar dan basirah mata hati. Artinya Nabi yang nekenyan sesuatu yang betul-betul kerana tepa pasti. Lehnyan nepegah lagi nete, netepa. Itanyo tak tepa hana pasti atau tak pegah ke lagi tak tepa ataupun lebih lau. Ya kan? Tak tepu be, oh, tak pegah be daya. Ada tepu hana pasti, buat dia tak pegah sangka pas,
Nahina yang tala. Kalagi narawai. Wa kanu radhiyallahu anhum ajallurut badan min ayurithum dalika kibran ujban wa futuran. Da adalah mereka itu sahabat radhiyallahu anhum lebih tinggi nisbah martabat daripada bahwa mempusakai akan mereka itu oleh demikian akan dekabu dan ujub dan futur, malas, lema. Urangnya ada duit dah puja waduh lagi yang ketujuh nyan dekabu urangnya. Mulanya aja kujuk pi, karena urangnya memang kau urang kamari, katro tinggal marifah ya, ana pengaruh ngom pujiannya. Kini yang naduh kelebihan hanya Allah, yang nagerasa roga hamba yang hina. Mulanya ana kelemah ke, kita puja-puja, ana berusaha untuk lebih sempurna, kan menan urangnya. Bal madhur rajuli nafsahu kabihun lima fihi minal kibri wa tafakhur. Malah memuji manusia lelaki akan dirinya itu buruk karena barang padanya daripada dekabur dan berbangga-bangga. Malah tanya pujo rokro yang lepas bro. Dia kata galak nak pujo rokro, dia ilung mana, ilung mana. Pokoknya nak pujo-pujo, bergurau naik badai, tanya pina si. Pokok ji hanje cinyo. Mutigit-tigit, mumung-mung eh. Memuji, memuji dra-dra pujo. Hai pujo nam citu bu, pujo baje ti. Pujo baje lung no baje lung de rumah lung ge nyor rumah lung de. Pokok ji nyahanai tanyang ta cerca. Mi tanyang tai urunya be oi dengoi, tanyo cepat jema ta pula. Ya kah eh meeting pi pi pas serius dah pula. Pak pujo rok tu. Ya rok rok. Ke jampu. Tapi menyo nabi, ni pujo rok rok nama nama masalah. Iz qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Lung paule ana Adam. Bila nak dam lung pangule aje. Wala fakhra ndak sombong. Ai lastu aku luhata tafakhura. Tidaklah aku katakan ini untuk berbangga bang. Kama yaksudun nas bisana ala fusihim sebagaimana dikasat akannya oleh manusia dengan memuji di atas diri-diri mereka itu. Nabi tadi begah drog sai dua di Adam nyen kan untuk sombong. Kontu tegabu. Lagi manusia yang lain biasa te pujoro jan untuk kesombong. Sombongan. Pakan Nabi kan sombong wa dzalika li annaftikharahu sallallahu alaihi wasallam kana billah wa bil qurbi minallah la bi waladi Adam wa taqaddumihi alaihim. Karena bangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ia dengan Allah dan dengan dekat daripada Allah kan dengan anak Adam dan karena lebihnya Nabi di atas mereka itu. Nabi ne pegah hatanya kan untuk ne sombong dro dengan manusia. Tetapi Nabi bangga dengan Allah yang ne banggakan Allah. Kendro ne lung sebenarnya menyokan ne pegali Allah itu sabandi menyata Allah pega bukan merasa dirinya tapi yang nadih nyan buat Allah nyan buat Allah oleh nyan dengan sebab to dengan Allah yang to dengan Allah bi takdir Allah kan merasa diri lebih bangga dengan Allah jo gota Allah kebaikan Allah yang bangga Allah. Jadi membangga diri dengan tak banggakan Allah beda. Maka ini kebukah fa'amma binikmati rabbika fahadis. Nikmat Allah tak pegah-pegah. Kan tak pegah nikmat Allah kegedanya untuk bangga diri. Tapi untuk tak banggakan Allah begitu baik Allah. Kugat Allah.
Macam nikmat Nabi gelung oleh Allah. Jadi yang terpuja Allah kan memuji diri. Kita yang ada terpegah kan, dia tak peraya tau ada. Dia tak pegah haya tau ada. Kan tak pegah yang haya adalah Allah. Menanti Nabi waktu dia pegah ron panggulian anak Adam. Nyan nubanggakan li Nabi tau Allah. Begitu. Nyan kebaikan Allah. Dekat dengan Allah juga kebaikan Allah. Kebaikan Allah. Mandum yang nubanggakan hanya Allah. Nyan tergantung hati masing-masing. Mufum kan? Kama annal maqbul indal mulki qabulan aziman innama yaftakhiru biqabulihi iyahu wa bihi yafrahu la bitaqaddumihi ala ba'di ru'ayahu. Sebagaimana bersungguh orang yang diterimakan di sisi raja akan terima yang besar, hanya saja bangga ia dengan kabulnya raja akannya, dan dengannya kabul senang ia, kan bukan dengan terdahulunya dari sebahagian rakyat-rakyatnya raja. Lagi urung diterima oleh raja, yang kat oleh raja, yang dibanggakan, kan roh bangga, bangga di atas penerimaan raja. Diterima dengannya lira raja. Olehnya senang dengannya diterima dengan raja terima dengannya. Kan karena merasa roh lebih dari orang lah. Orang lain. Yang lebih raja. Ya, nah, sabar. Merasa roh sabar dengan orang lain. Cuman raja dengan diterima orang lain. Berarti yang God rah, raja. Nabi agaknya nanti. Bangga Nabi dengan nepegat li Allah panggulian ni Adam. Bangganya pu dengan kebaikan Allah. Kan merasa diri dia lebih baik. Tetapi Allah nyan Allah yang lakukan kebaikan nyan milik Allah. Milik Allah. Wa fi tafsili hadhil afat, dan dengan merinci ini segala bala-bala, taqduru alal jam'i baina zammil madhi wa bainal hissi alaih, sanggup kamu di atas mengumpulkan di antara celah puji dan di antara mendorong datangnya puji. Tanyo de darumpa untuk lam ilme kadang didorong tanyo memuji. Tapi di sisi yang lain, kepegah enam salah dalam memuji duda dengan tatu'oh pisahkan. Teh memuji yang salah, teh memuji yang geyu. Teh pujian yang dilarang, teh pujian yang diperintah. Nah pujian yang terpuji, nah pujian yang tercela. Yang tercela apabila terjadi lima buah hal. Enam. Buat bakso. Bak orang yang memuji hindari empat perkara. Orang yang dipuji juga terhindar dari dua hal yang buruk. Nyan menyokat terhindar dari atranya, itulah pujian yang geyu, yang geyu pujian. Tapi menyona keneng salah sebuah dari bala puno. Nyan pujian yang tidak baik. Jadi kan serta merta memuji itu baik. Memuji yang berakibat tidak baik atau sebab di sebab yang tidak baik, maka pujiannya hana baik. Nambah. Qala sallallahu alaihi wasallam wajabat lama asnu ala ba'dil mauta, wajib ia pujian manakala memuji mereka itu sebagai orang mati. Jadi wate
na sahabat gu pujo-pujo urang mati ya. Pun jawab le Nabi, nyan atta gata pujo nyan wajib terjadi. Nabi li Allah. Kanya urang tale ganya na so syurga. Ya. Gu pujo atanya. Nyan wajib ulah. Dia pujian nyan baik, bak gu pujo nyan gara-gara gu pujo. Kake lagi gu pujo nyan kejadian tu urang ya. Waqala Mujahid, dan berkatalah Mujahid, inna li bani Adam julasaun minal malaika, bahwa sungguh bagi anak Adam itu ada yang duduk-duduk daripada kalangan malaikat. Jadi tajan manusianya na malaikat duduk-duk kerau tajan manusia. Oh, yang na manusia yang duduk-duk kerau malaikat. Faidah zakara rajulul muslim akhahul muslim bi khairin qalat malaikah walaka bimithlihi. Maka apabila menyebut oleh seorang lelaki yang Islam dia akan saudaranya yang Islam dengan kebaikan, berkatalah malaikat, dan begimu dengan umpamanya. Jadi orang Islam pegah ke Islam lain dengan hal-hal yang baik. Baik jadi tak balak cuma tak di mentah ibadah kan. Nyan pu kejiwa malaikat. Kekah pih lagi. Lagi kan. Kejiwa ni tak keng-keng. Pegah-pegah got gop. Got nyai water raw water. Munya tak pegah bruk gop. Preh bruk nyan nak kai water. Kejadi ada raw tu dah. Karena ke malaikat. Ke baik keng-keng ke gop. Water raw tu. Aku bruk je macam je dah ke. Walaupun tanya tengah kondisi got. Preh mubah tu. Kerana ada keng-keng ke? Tidak. Wa iza zakarahu bisu'in qala malaikah. Dan apabila menyebut akannya seorang muslim dengan buruk, berkatalah malaikah, ya ibna Adam. Hai anak Adam. Al-mastur auratuka. Yang ditutupi itu auratmu. Irba' ala nafsika. Wahmadillah alladhi satara aurataka. Ya, apabila begah, na urung begah buruk gop. Buruk-buruk darah begah. Yang pergi malaikat. Supaya keburukankah penutup ya Allah. Yang ke malaikat. Duduk begah, hai ka pertimang roh aku. Baik gaduh ka begah buruk. Ada karo ke mentang mereka pegah buruk gop. Mereka buruk kahnyan begitu. Ikah kadu ke pegah-pegah buruk gop. Yang perle bertutup buruk roh ke. Lainnya yang kajaga roh ke. Kapa timang? Kapa timang roh ke. Puja Allah. Puja Allah ke getup keburukan ka. Baik aduh ke buka-buka keburukan. Aduh pegah-pegah keburukan gop. Kamu doa ba Allah keburukan kah menutup li Allah. Baik gaduh-gaduh ka pegah. Keburukan gobnya keburukan kah nak buka li Allah gaduh ka buka-buka keburukan gob. Kamu doa mentang baik terbuka keburukan kah. Baik lalu gaduh buka-buka ta gob dan sang ro de ka geraya. Nan lah kira-kira. Fa hadza afatul madhi, maka ini itu bala puji. Bala pujian. Artinya sisi buruk dalam memuji. Padiboh. Padiboh kata warna lom. Namboh. Perboh. Buat orang yang memu. Yang hindari ada yang pun pura. Ya tu apa itu rado. Tak yudeng tu ya apa. Yudeng tu rado. Ya hajit deng. Yang pun pura. Baik kelewatan. Yang kedua, Baik ria. Baik gombal lah. Muda. Kenaro. Yang kelewat apa? Baik memuji yang, baik memastikan yang anak pas,
pasti baik muji seolah-olah memastikan yang nak pasti jangan gelai yang gebet. Jangan sampai dalam memuji tanpa tak sadari sudah menyenangkan orang jahat, orang zalim atau urung fah. Saya kada pujo-pujo rumah saya. Karena urung fasiknya han merasa diri bersalah kalau dipuji-puji. Ka kan tiga yu cina baik tak imrah dah. Buat pujo-pujo. Karena waktu tak pujo-pujo ji di semakin zalim. Hana merasa ali zalim. Hana merasa ali bro. Ada orang yang pujo, pubala. Pertama dekabu, yang kedua lupa diri sehingga hana tahu di hana tahu li kekurangan diri sehingga malas untuk menyempurnakan diri, memperbaiki diri. Karena kada pujo-pujo, hana li merasa robro, hana li merasa ro kekurangan sehingga hana li berusaha untuk memperbaiki diri dan menyempurnakan di diri. Kada kesadaran diri. Ya Mbak. Hati kan? Cici ingat tau. Hai sama buk tanya lebih ke kuat berhabar. Tengok kan? Dalam berhabarnya menjanjang kata pujo, menjanjang kata caci kau. Tengok kan? Dia duduk, buat caci, bisalah, tak pujo, bisalah. Engkau anak yang butuh. Dia tak pujo, lubeh-lubeh dia terbuka. Dia terbuka, tumbun, tuo, kaya. Puria, gaya gajah. Apa lubeh-lubeh? Dia tak pegah punya urung ubat, ubat keteng-keteng, dan tang berat ke dia ubat. Jadi kita cuma mau dia pegah. Pokok je, ada bayang le urung ke lagi kenyata. Ingat kan? Kini ingat-ingat ke? Tinggal minta menambah. Ingat ya. Mengatuh orang jaga air, mesti ingat datang. Gimana dia jaga air? Dia yang pujo-pujo rop, nyanyo yang dia. Yang anak lubeh yang. Yang pua yang pelip, pua yang gombal yang. Mesti ah mana, mesti ah mana. Mesti. Yang bukan pujo urung bro. Yang tinggal je, kahana terawat tak ada sadar di. Diri je. Mana tahu diri. Yang perboh yang berat tinggal. Hanya je dua boh baik sampai. Pertama baik sampai ujung dan dekabur yang tak pujo. Yang kedua baik sampai kenyan lupa kekurangan diri hanali memperbaiki diri. Kasih ngai pujo igop sehingga hanali merasa bro untuk memperbaiki. Hanya nambah yang bertinggal. Munyo hana tingannya ambil pujo-pujo ile. Tenne pujo ko. Ni ingat le enam perkara umman katua ko enam perkara ka kentu ni le elok kita le. Le kita le baru je pujo-pujo lo be salah han tu. Bo ah. Tamai ju. Yang ni mesti ulun kuat pegahaba yo. Stres dia punya anak ada pegahaba ke ulun batu nah tambah batu. Iyem. Nya urung tenang tetap pujo munyo urung Muhammad dah utaje. Tajelah. Pujo ke tapi syarat. Baik terjadi efek negatif nambah. Kajiannya wallahu a'lam bisawab ila majma'.